Halo penonton Love Indonesia yang budiman, dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya. Amin. Asnawi Mangkualam sebenarnya digaji 3 digit per bulan di Indonesia. Dipetik dari footballstar.com Indonesia, Asnawi Mangkualam sekali lagi mengaku kalau gajinya di Ansan Greenets lebih kecil ketimbang ketika main di Indonesia. Bahkan Asnawi menyebut gajinya di Indonesia bisa 3 digit per bulannya. Namun seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Seperti diketahui, Asnawi memang sudah resmi menjadi pemain Ansan Greenets sejak Februari lalu. Dia bahkan sudah menjalani total 12 pertandingan di Kalik 2 bersama Ansan dengan 11 diantaranya sebagai starter. Nah, baru-baru ini Asnawi kembali disinggung soal gajinya. Bersama tim besutan Kim Gilsik itu, dia bahkan bersumpah kalau gajinya bersama Ansan tak sebesar ketika memperkuat PSM Makassar. Kalau masalah gaji lumayanlah turun bang, sumpah gaji per bulan kalau dalam rupiah 2 digit, ungkap Asnawi Mangkualam dikutip dari kanal YouTube KRTV. Kan di berita ada aku lebih memilih ke luar negeri, turun gaji dibanding Indonesia. Di Indonesia gaji aku 3 digit, sambung dia. Asnawi Mangkualam sendiri sejauh ini belum memikirkan peluang untuk pulang atau main lagi di Indonesia. Dia ingin terus mengepakkan karirnya di negeri orang. Kontraknya sendiri bersama Ansan Greenets akan berakhir Desember mendatang. Namun dia akan coba terus main di luar negeri saat kontraknya kadaluarsa nanti. Nantilah kalau sudah sukses di luar, niat aku kalau nggak ada tim di luar ya balik. Tapi aku usaha main di luar, cari pengalaman dahulu, tutup Asnawi Mangkualam. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.